Okey, kita sambung kepada latihan intensif 7.2. Untuk setiap yang berikut, tentukan sama ada AB dan CD adalah selari atau serenjang. So, 1A. AB, CD eh. So, A dengan B. Jadi, MAB sama dengan Y tolak Y. 4 tolak 2 per X tolak X. Nampak? 4 tolak 2. So, 3 tolak 6. Okay. Sama dengan 2 per negatif 3. So, M CD sama dengan Y tolak Y. Nampak? 3 tolak negatif 1 per negatif 3 tolak 3. So, MCD adalah 3 tambah 4 per negatif 6 sama dengan negatif 2 per 3. So, sama tak dua-dua ni? Sama. Jadi, MAB sama dengan MCD sama dengan negatif 2 per 3. Maka, maka AB dan CD adalah selari. Okay. Okey, kita pergi ke B. Untuk B, AB. So, MAB sama dengan Y tolak Y. 4 tolak negatif 3 per X negatif 3 tolak 4. Nampak? X dengan X. Okey. So, dapat 7 per negatif 7 dapat negatif 1. MCD sama dengan 1 tolak 4. 1 tolak 4 per negatif 2 tolak 1. Okey. So, kita akan dapat negatif 3 per negatif 3. Sini dapat negatif 1. Sama. Bila sama dia? Ni positif 1. Negatif-negatif positif kan? So, positif 1. Jadi, tak sama. Bila tak sama, mesti buat M AB darab MCD dapat tak negatif 1. So, negatif 1 darab 1 dapat negatif 1. Maka, AB dan CD serenjang ke selari? Serenjang. Nampak? Okay. So, kita pergi ke soalan 2. Diberi A 1, 2, B 6, 8 dan C 12. K ialah bucu-bucu sebuah segitiga dengan keadaan sudut ABC adalah 90. Rawat tak perlu lukis betul-betul pun, awak boleh lakar je. Ha. Lakar je lah ABC. Lakar je untuk kita senang tengok. Ha. So letak koordinat dia. Kalau rajin buatlah kat satu kertas tu, tapi makan masa tu tak. Okay. Okay, so sudut ABC adalah 90 darjah. ABC maksudnya sini 90 darjah. Bila sudut kat sini 90 darjah, bermaksud ini AB adalah serenjang dengan BC. Nampak? Ha, ni serenjang. AB serenjang dengan BC. Jadi bila serenjang, kaitan dia mesti ya, MAB darab MBC sama dengan negatif 1. So, MAB apa dia? MAB. Y tolak Y. 8 tolak 2 per 6 tolak 1. Kurungan. MBC. 8 tolak K per 6 tolak 12. Sama dengan negatif 1. Cikgu kalau nak buat K tolak 8 boleh. Ha, nampak mudah sikit kan? K tolak 8 per 12 tolak 6. So kat sini 8 tolak 2 adalah 6 per 5. Tutup kurungan. K tolak 8. Jangan awak ngada-ngada pula buat 8K. Ha, K tolak 8. K tolak 8 lah. 12 tolak 6 adalah 6. Negatif 1. So kat sini boleh permudah. 6 dengan 6. Boleh cancel kan? So kita akan dapat K tolak 8 per 5 sama dengan negatif 1. 5 bawa ke atas. K tolak 8 sama dengan negatif 5. K sama dengan negatif 5 tambah 8. K sama dengan 3. Okay, so dah dapat K sama dengan 3. Selesai nombor 2. Okay, faham? Okay, kita pergi ke nombor 3.
diberi P73Q22 dan R-14. Cari persamaan garis lurus yang melalui titik P selari dengan QR. Kalau kita baca, kita tak boleh faham. So, kena lakar. So, dia bagi tahu PQR. Okay. PQR. So, lakar. Okay. Untuk P, 7. Senang, 2, 2. 2. 2 kat sini titik dia. Sini adalah Q, nampak? 7, 3. Sini 7. 3 kat atas sikit. Sini adalah P. Nampak? Negatif 1, 4. Negatif 1, 4. Negatif 1 belah sini. 4. Kat atas. Agak-agak kat sini. Lakar. Ha, itu kita lakar. Kedudukan kita tak tahu. Persamaan garis lurus melalui P selari dengan QR. QR. Maksudnya QR tu macam gini. Nampak? Garis lurus yang melalui titik P. Maksudnya garis lurus itu adalah, cikgu kira warna kuning ni. Dia lalu dekat P. Tapi dia selari dengan RQ, nampak? Dia selari. So kat sini, pertama nampak persamaan P tu kita tahu kan, dia punya koordinat. P tu adalah 7, 3. So nak tahu kat sini, kita mesti tahu apa? M. M, R, Q sama dengan. Sebab apa nak tahu M? Sebab M dia sama juga. M, R, Q sama dengan M yang ni. Sebab dia selari. So M, R, Q adalah, carilah M, R, Q. X, Y, tolak Y. Kecerunan dia. 4 tolak 2 per X dia negatif 1 tolak 2. So dapat 2 per negatif 3. So dapat negatif 2 per 3. Makanya MP, P apa-apa tu, sama dengan negatif 2 per 3. So gunalah rumus Y tolak Y1 sama dengan apa dia? MX tolak X1. Y tolak apa? P dia 3. Mestilah guna titik P sebab dia kata melalui titik P, nampak? Sama dengan M dia negatif 2 per 3. Sebab apa M dia negatif 2 per 3? Selari dengan RQ. Bagus. Okey. X tolak 7. So Y sama dengan negatif 2 per 3. X tambah 14 per 3 tambah 3. So Y sama dengan negatif 2 per 3. X 14 per 3 tambah 3 dapat 23 per 3 tambah. Okay, so nak cantikkan 3Y sama dengan negatif 2X tambah 23. Okay, dah dapat persamaan dia. So kita pergi kepada B. Okay, yang ni jelas eh. So persamaan dia 3Y sama dengan negatif 2X tambah 23. Tu kot mungkin ada salah kira. Okey, kita pergi ke B. Okey, baca soalan dia. Persamaan garis lurus yang melalui titik R berserenjang dengan QR. Berserenjang. Dia lalu titik R tapi bersenjang dengan QR. Bermaksud, warna hijau. Okey, bermaksud dia lalu R berserenjang dengan QR 90 darjah, nampak? Garis hijau tu. Okey. Jadi, untuk garis hijau tu bila berserenjang, awak tahu M MQR tadi adalah berapa? MQR tadi adalah, kita dapat tadi berapa MQR? Okey, MQR kita dapat negatif 2 per 3. Maka kecerunan hijau, M garis hijau adalah apa dia? Ha, buat apa? M1 darab M2 dapat negatif 1. M1 tadi negatif 2 per 3. M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 1 darab 3 per 2. So kita dapat positif 3 per 2. Jadi M yang hijau ni kita dapat 3 per 2, nampak?
Kalau awak terbalikkan pun boleh, tak ada pengiraan ni pun boleh. Sebenarnya awak dah faham. Okey, jadi kat sini dah dapat M hijau ni 3/2. So titik R tu dia kata melalui R. R adalah -1/4. Jadi guna rumus apa? Ya, Y tolak Y 1 sama dengan M, X tolak X 1. Y tolak Y 1 dia 4 sama dengan M dia 3/2 darab X tolak X 1 dia -1. Wih, banyak sangat kurungan ni. Okay, so ke sini kita boleh dapat Y sama dengan 3/2 X tambah 3/2 tambah 4. So kita akan dapat 3/2 tambah 4. 3/2 X tambah 11/2. Nak bagi cantik, 2Y sama dengan 3X tambah 11. Okey, selesai. So sekarang 3, 2. Okey, betul? Betul kan, kira? Okey, sekarang dia suruh seterusnya cari koordinat S dengan keadaan kedua-dua garis itu bersilang. Nampak tak? Garisan hijau cikgu tadi sini. Garisan kuning kita tadi adalah sini. Garisan kuning ni garisan A. Garisan hijau ni adalah garisan soalan B. Kat mana dia bersilang? Sini kan? Bersilang kat sini huruf apa? S. Nampak? So bila bersilang kena buat apa? Persamaan serentak. So persamaan yang pertama tadi adalah 3Y tambah 2X sama dengan 23. Persamaan kedua ni adalah 2Y tolak 3X sama dengan 11. Nampak? Ha, ni bawah sini lah. Okay. So kat sini, okay, kat sini persamaan pertama kita guna kaedah penghapusan. Persamaan pertama kita darab dengan 2. Persamaan kedua kita darab dengan 3. Nampak? Ha, so persamaan pertama kita akan dapat 3 kali 2 6Y tambah 2 kali 2 4X sama dengan 46. Persamaan kedua kita akan dapat 2 darab 3 6Y tolak 3 darab 3 9X sama dengan 33. Tolakkan kedua-dua persamaan, nampak? Sebab apa? Y dia dah sama. So kat sini tolakkan 4 tolak -9 dapat 13X sama dengan 46 tolak 33 dapat 13. So X sama dengan 1. Okay, so dah dapat X, boleh cari Y. Boleh, macam mana? Ambillah salah satu ni. So cikgu ambil yang ni, 2Y tolak 3X sama dengan 11. 2Y tolak 3X dia tadi 1 kan. So 2Y sama dengan 11 tambah 3. So dapat 14. Y sama dengan 14 bahagi 2. Jadi Y sama dengan 7. So koordinat S kita adalah berapa? Bila dia tanya koordinat, jawapan mesti dalam bentuk koordinat. Jangan tinggal macam itu sahaja. Okay? So jawapan dia adalah S adalah X dia berapa? 1. Y dia 7. Okey, itu jawapan koordinat S. Okey, jelas? Okey, senang sahaja. Kita pergi ke soalan nombor 4. Koordinat bagi 3 titik P, Q, R. Cari nilai E jika, okey, jika P, Q, R adalah segaris. Kalau segaris, makanya segaris, maksudnya segarisnya macam gini. Ha, kalau segaris, bermaksud kecerunan dia sama. So MPQ sama juga MQR. Nampak? So MPQ adalah 12, -12 tolak -6 per 3 tolak -1. Nampak tak? Y tolak Y, X tolak X sama dengan
Y tolak Y. So, 6 tolak negatif 12 per X dia E tolak 3. Nampak? So, kat sini negatif 6 tambah 12 dapat. Negatif 12 tambah 6. Negatif 12 tambah 6 dapat negatif 6 per 4 sama dengan 18 per E tolak 3. Okay, so kat sini ni bawah ni atas. Negatif, sebelum tu permudahkan dulu. Negatif 3 per 2 sama dengan 18 per E tolak 3. Silangkan. Okay, nampak? Negatif 3 darab E tolak 3 sama dengan 18 darab 2. So, E tolak 3 sama dengan 18 darab 2. 18 darab 2, 36. Okay. Negatif 3 bawa ke sini jadi bahagi negatif 3. So, E tolak 3 sama dengan negatif 12. Nampak? So, E sama dengan negatif 12 tambah 3. E sama dengan negatif 9. Okay, selesai untuk A. Okay, sekarang dia bagi satu lagi syarat lain. PQ adalah berserenjang dengan PR. So, PQ ni P, ni Q, ni R. Nampak tak? Serenjang. So, bila serenjang, MPQ darab MPR sama dengan negatif 1. Buat je macam tu. So, MPQ adalah, buatlah. Ini tolak ini. Berapa? Negatif 12 tolak negatif 6 per 3 tolak negatif 1. Tutup. Darab dengan MPR. MPR. So, P dengan R. Bukan Q dah. P dengan R. So, 6 tolak negatif 6 per E tolak negatif 1. Tutup balik. Sama dengan negatif 1. Buat je. Layan je. Okay. So, negatif 6 per 4 darab 6 tambah 6, 12 per E tambah 1 sama dengan negatif 1. So, kat sini boleh. Yang ni negatif 6 darab 12 berapa? Negatif 6 darab 12. Ataupun nak permudahkan boleh. Guna sifir 4 kali 1, 4 kali 3. Negatif 6 darab 3. Negatif 18 per E tambah 1 sama negatif 1. Bawa ke sini. Betul tak? So, negatif 18 sama dengan negatif E tolak 1. Kita darab masuk. So, kat sini negatif, cuba buat tepi ni, negatif 18 tambah 1 sama dengan negatif E. So, negatif 17 sama dengan negatif E. Jadi, E sama dengan 17. Okay, betul tak cukup kira ni? Okay, betul. Okay, selesai. Bawa 4. So, kita pergi ke nombor 5. Diberi 4 titik PQRS jika PQ berserenjang dengan RS. Bermaksud MPQ ni PQ serenjang dengan RS. Senang buat simbol macam tu. So, MPQ darab MRS sama dengan negatif 1. MPQ, P dengan Q. Negatif 2 tambah pula tolak 1 per X tolak X. 1 tolak negatif 6 darab dengan RS. H tolak 5 per negatif 3 tolak 0 sama dengan negatif 1. So, negatif 3 per 7 darab dengan H tolak 5 per negatif 3 sama dengan negatif 1. Mana boleh cancel? Cancel. Okay. So, cancel je supaya awak senang. H tolak 5 per 7 sama dengan negatif 1. 7 bawa sini. H tolak 5 sama dengan negatif 7.
H sama dengan negatif 7 tambah 5. Maka H sama dengan berapa? 2. Negatif 2. So dapatlah H dia negatif 2. Okey, selesai nombor 5. Kita pergi ke nombor 6. Rajah di sebelah OC berserenjang dari asalan ke garis AB dengan keadaan titik A 05, titik B 10, 0. Cari persamaan garis lurus AB dan OC. Dia suruh cari persamaan AB dan OC. So, nak cari apa dulu? Dia kata berserenjang. So, bila berserenjang, MAB mesti darab dengan MAC dapat negatif 1. So, AC pula OC. Okay, ni serenjang nampak tak? Okay, so MAB adalah Y tolak Y, 5 tolak 0 per 0 tolak 10. Darab dengan C tu kita tak tahu tau, X, Y. So, letak je lah X tolak X tolak berapa? 0 per Y tolak 0 sama dengan negatif 1. Yang ni adalah MOC. MOC nak tulis terus pun tak apa. MOC. Okay. So kat sini 5 tolak 0, 5 per negatif 10 darab MOC sama dengan negatif 1. MOC sama dengan negatif 1 darab negatif 10 per 5. Kita akan dapat 10 per 5 sama dengan 2. Nampak? So, dah tahu kecerunan MOC adalah 2. So, kita kena cari persamaan AB dulu, okay? So, persamaan AB. Y tolak, ambil je salah satu. Ambil ni pun senang. Y tolak 0 sama dengan, rumus dia ingat tak? Y tolak Y 1 sama dengan M, X tolak X 1. M tadi, MAB kita dapat yang ni. Negatif 1 per 2 X tolak 10. Nampak? So Y sama dengan negatif 1 per 2 X tambah 5. Okay, tu persamaan A, B. Nak bagi cantik boleh? Boleh. 2Y sama dengan negatif X tambah 5. Tambah 5 pula, tambah 10. Okay, sekarang OC pula. OC. OC kita guna rumus yang sama dan guna titik. C tak boleh guna titik O. Jadi Y tolak 0 sama dengan M dia 2, X tolak 0. Okey, jadi Y sama dengan 2, X. Siap. Okey. Boleh? Okey, kita pergi ke B. Koordinat. Koordinat C dan jarak OC. So, koordinat C. Okay, koordinat C kita dapat dari persilangan AB dan OC. Nampak ni? Dia bersilang ni. AB dan OC. Jadi, bila bersilang buat persamaan serentak. 2Y sama dengan negatif X tambah 10. Satu lagi, Y sama dengan 2 X. Okey, jadi buat persamaan serentak, darabkan. Ya, darabkan persamaan pertama dengan 2, darab 2. Okey, darab 2. So, kat sini persamaan pertama kita akan dapat 4Y sama dengan negatif 2 X tambah 10. Okey, nampak? So, kat sini kita tolak ke tambah? Tambahkan. So, tambah sebab nak hapuskan X tu. 5Y sama dengan 2 tolak 2, 0, 10. Nampak? So, Y sama dengan 10 per 2. 10 per 2 pula. 10 per 5. Jadi, Y sama dengan 2. Betul. Okay, ni tak darab dengan 2 ni. So, dapat 20. So, sini 20. 20 bagi 5 dapat
20 bagi 5 dapat 4. Sorry, silap kira. So, dah dapat Y sama dengan 4. Masukkan dalam persamaan yang ini. Nampak tak? Ha, so, Y sama dengan 2X. Y 4 sama dengan 2X. X sama dengan 4 per 2. Maka X sama dengan 2. Jadi, koordinat C adalah 2, 4. Okey? Boleh? Okey, sekarang kita pergi ke jarak OC. Okey, so jarak OC adalah rumus jarak X tolak X. So, 2 tolak 0 kuasa 2 tambah Y tolak Y. 4 tolak 0 kuasa 2. So, kita akan dapat 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. 4 tambah 16 punca kuasa dapat set 20. So, guna kalkulator dapat 4.472 unit. Okey, selesai untuk nombor 6. Kita pergi ke nombor 7. Raja di sebelah menunjukkan sebuah segi 4 selari A, B, C, D. Titik A dan D masing-masing ialah 1, 2, 3, 6. Okey, boleh tengok raja tu. Persamaan bagi garis lurus DC adalah 3Y tolak X sama dengan 15. DE ialah pembahagi dua sama serenjang. Bermaksud, dia bahagi sama serenjang. Okey. So, persamaan AB dan DE. So, persamaan AB. Ha, bila AB, AB ni selari dengan AB selari dengan DC. Okey, jadi DC ada persamaan dia. Dari DC, kita boleh cari MDC. Nampak? MDC adalah, so kita buat 3Y tolak X sama dengan 15. 3Y sama dengan negatif, positif. Positif X tambah 15 per. Okey, nampak? Okey, so Y sama dengan 1 per 3X tambah 15 per 3. Jadi, MDC sama dengan 1 per 3. So, bila MDC 1 per 3, MAB sama dengan MDC. Maka, MAB adalah 1 per 3 juga. Faham? Sebab selari. Jadi, nak buat persamaan garis lurus, kita dah ada koordinat A. Jadi, guna rumus apa? Y tolak Y sama dengan M darab X tolak X 1. Jadi, Y tolak Y 1 adalah 2. M dia 1 per 3. X tolak 1. So, Y sama dengan 1 per 3. X tolak 1 per 3 tambah 2. Nampak? So, Y sama dengan 1 per 3. X. Tambah 2. Okey, dapat tambah 5 per 3. So, nak bagi cantik. 3Y sama dengan X tambah 5. Okey, dah dapat. So, kat sini. 3Y sama dengan X tambah 5. Persamaan A, B. Sekarang dia suruh cari persamaan DE. So, persamaan DE. Kecerunan DE adalah salingan bagi kecerunan AB. Betul kan? Okey, jadi MDE sama dengan negatif 1 per MAB. Ha, ni hasil daripada M1 darab M2 dapat negatif 1. Ha, senang macam tu. So, MDE sama dengan negatif 1 per 1 per 3. So, kita akan dapat negatif 3. Nampak? MDE. So, dah dapat kecerunan DE. Kita boleh buat. Okay, Y. Y tolak Y 1 sama dengan M. X tolak X 1 lagi sekali. So, guna titik D pula. Ha, sebab kita nak DE. Faham? So, Y tolak 6 sama dengan negatif 3. X tolak 3. Y sama dengan negatif 3X tambah 9 tambah 6. So, Y sama dengan negatif 3X tambah 15. So, persamaan DE. Ok,
Okey, check. Betul tak? Cikgu kira. Okey, betul. Okey, sekarang dia nak soalan B. Soalan B. Koordinat E dan B. So, koordinat E dan B adalah, tengok E dan B. So, persamaan AB ni, tadi yang first AB ni kita dapat. Persamaan AB kita dapat berapa? Okey, persamaan AB kita dapat 3y tolak x sama dengan 5. AB. Okey, persamaan DE tadi. DE kita dapat y tambah 3x sama dengan 15. Nampak? Okey. So, dua-dua ni buat persamaan serentak. Sebab apa? AB, DE. So, persamaan serentak kita akan dapat E. Nampak? AB, DE. Dia jumpa dekat E kan? So, macam nak bagi sama? Persamaan pertama kita darab dengan 3. Persamaan kedua tak payah darab. Sebab dah kita nak bagi sama 3 ni. So, persamaan pertama darab 3, kita dapat 9y tolak 3x sama dengan 15. Nampak? So, kita tambahkan dia. Okay. 10y ni kosong dah. Sama dengan 30y sama dengan 30 bagi 10y sama dengan 3. So, dah dapat y sama dengan 3. Ambil persamaan tu, y tambah 3x sama dengan 15. 3 tambah 3x sama dengan 15. 3x sama dengan 15 tolak 3. X sama dengan 12 bagi 3. Jadi x sama dengan 4. Jadi koordinat E adalah 4, 3. Nampak? So koordinat E 4, 3. E 4, 3. Okay. Sekarang dia bagi tahu A titik E ni. Dia bagi tahu pembahagi dua sama serenjang ni kan. E ni adalah pembahagi dua sama serenjang. Bermaksud A, B, E tu bila pembahagi dua sama serenjang, bermaksud E tu adalah titik tengah. So bila titik tengah, kita dah tahu A 1, 2. Kita dah tahu E 4, 3. B tu kita anggap X, Y. So nak tahu titik tengah tadi kan? Titik tengah ambil X, 4 sama dengan 1 tambah X. 1 tambah X bahagi 2. Untuk Y, 3 sama dengan 2 tambah Y bahagi 2. So, 8 sama dengan 1 tambah X. 8 tolak 1 sama dengan X. X sama dengan 7. Okay, untuk Y pula, 6 sama dengan 2 tambah Y. 6 tolak 2 sama dengan Y. 4 sama dengan Y. Jadi koordinat B adalah 7, 4. Okay, selesai. Okay, boleh? Okay, kita proceed ke nombor 8. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah trapezium ABCD. Koordinat ABCD masing-masing ialah A, 3, 6. Okay, macam dalam rajah tu lah. B 11, 10, C 9, 4, D 5, 2. Tentukan pasangan garis lurus selari dan serenjang. Okay, so kat sini pasangan. So M, A, B. Tengok. M, A, B sama dengan apa dulu? 10 tolak 6 per 11 tolak 3 dapat 4 per 11 tolak 3. 8. 1 per 2. M, A, D sama dengan, cari semua kecerunan dia dulu. 6 tolak 2, 3 tolak 5 sama dengan 6 tolak 2, 4 per negatif 2 sama dengan negatif 2. Nampak? M, D, C sama dengan
4 tolak 2 per 9 tolak 5 dapat 2 per 4 dapat 1 per 2. M, B, C sama dengan B, C ke C, B ke sama je. 10 tolak 4 per 11 tolak 9 dapat 6 per 8 dapat 3 per 4. Okay. So dah dapat semua kecerunan itu. Apa lagi yang tak ada? 10 tolak 4, 11 tolak 9, 8 pulak. 11 tolak 9, 2. So, kat sini dapat 3. Okay. Okay. So, dah dapat tu. Kita nak tentukan pasangan mana yang selari, pasangan mana serenjang. Okay. Sama-sama. Jadi, MAB selari. MAB selari pulak. MAB sama dengan MDC, betul tak? Ha, jadi AB selari dengan DC. Nampak? So lagi satu, MAB darab MAD dapat negatif 1. Ni darab ni dapat negatif 1 kan? 1 per 2 darab negatif 2 dapat negatif 1. Jadi, AB serenjang dengan AD. Okey, faham? Ha, maka, AD serenjang dengan DC. Nampak? Okey, faham. Sebab apa kalau darab dia dapat negatif 1. Okey. So sekarang B. Cari persamaan garis lurus AB. Dia nak persamaan garis lurus AB. So MAB tadi adalah 1/2. Okey. Jadi okey. MAB sama dengan 1/2. Maka Y tolak Y 1 sama dengan M. X tolak X 1. So dapat apa? Y ambil salah satu. So cikgu ambil yang A je lah. Senang. Y tolak 6 sama dengan M dia 1/2. X tolak 3. So Y sama dengan 1/2. X tolak 3/2 tambah 6. Y sama dengan negatif 3/2 tambah 6. 1/2x tambah 9/2. Nak bagi cantik, 2y sama dengan x tambah 9. Okey. So, dah dapat B. Sekarang C. Satu garis lurus melalui C berserenjang dengan AB. Ha, so, awak kena bayangkan kat sini. Satu garis lurus, dia lalu dekat C. Serenjang dengan AB. Bermaksud, dia lalu sini. Nampak? Cari persamaan garis lurus tersebut. Tunjukkan bahawa garis lurus tersebut melalui titik AB. Melalui titik tengah AB. So, kat sini buat persamaan garis lurus itu dulu. So, dia lalu. Okey, bila berserenjang kat sini, ni pun berserenjang. Bermaksud, yang ni dengan ni selari. Nampak tak? Ha, okey. So kecerunan AD sama dengan kecerunan yang baru ni. Okey, nampak? So kecerunan M yang hijau adalah kita boleh ambil kecerunan sama dengan MAD. MAD tadi adalah 6 tolak 2 4 bahagi 2, 2 kan? Ha, okey. 2 ke negatif 2? Negatif 2. Okey, so kecerunan dia dah dapat negatif 2. So guna jelah rumus yang ini. Y tolak Y 1 sama dengan M. X tolak X 1. Y adalah ambil C lah kan sebab dia melalui C. So Y tolak 4 sama dengan negatif 2. 9 tolak. 9 pula. X tolak 9. So kat sini Y sama dengan negatif 2X tambah 18 tambah 4. Nampak? So Y sama dengan negatif 2X tambah 24.
2. So selesai. So dapatlah dia punya persamaan. Okey. Next dia kata tunjukkan bahawa garis lurus tersebut melalui titik tengah AB. Dia lalu titik tengah AB. So dia suruh kita tunjukkan. Jadi cari dulu titik tengah AB tu apa dia. So macam nak cari titik tengah? Tambah bahagi 2. Okay. So titik tengah AB. Sama dengan tambah X tambah X. 11 tambah 3 bahagi 2. Y tambah Y. 10 tambah 6 bahagi 2. So dapat 14 bahagi 2. Satu lagi 16 bahagi 2. Kita akan dapat 7 dengan 8. So nak tahu dia lalu ke tidak. Lalu ke tidak. Ha, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Y adalah berapa? Y dia adalah 8 sama dengan negatif 2. X dia adalah 7 tambah 22. So 8 sama dengan negatif 14 tambah 22. 8 sama dengan negatif 14 tambah 22 apa? 8. So sama. Belah kiri sama dengan belah kanan. Jadi garis melalui titik tengah A, B. Okey, selesai.